step back to see the truth around you. Guys, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cari ikan lagi. Nah, tuh. Dengan cara mahaup. Kalau bahasa orang Banjar di sini mahaup. Nah, karena kita tidak bisa mancing tuh sungainya. Nah, masih banjir. Nah, oke, kita mahaup. Tuh, mancing anak gurame. Adalah. Tempat pipis semalam di mana? Tak kait raan untuk pulang. Nah, ini caranya teman-teman. Nah. Ini spesialis ikan besar. Takait lo udah. Kalau orang di Banjar di Kalimantan ini bilang haup. Nah, ini spesialis ikan besar. Ini ikan belida, ikan patin, ikan baung biasanya terjerat. Nah, kalau dapat kiluan ukurannya. Kalau dapat, doakan ya mudah-mudahan hari ini dapat. Taruh lagi. Parah, pulang lah. Coba mencoba lagi.
Mataharinya sudah mulai gerimis. Mataharinya mulai gerimis. Besar ikannya 2-3 kilo. Nah, hujan teman-teman. Nah, oke, mungkin kita tidak akan banyak merekam karena hujan. Oke. Mungkin videonya akan kita upload biarpun tidak kena ikan. Nah, sekaligus memperkenalkan cara orang Kalimantan menangkap ikan dengan alat ini, nah, alat tradisional. Ini namanya haup. Kalau orang sini bilang haup, nah, itu kayunya itu terbuat dari pohon pinang, kayunya itu. Nah, kalau jalannya itu sama tali senar. Nah, kalau jalan, jadi kalau kayu itu terbuat dari pohon pinang. Oke, lanjut. Oke, mantap teman-teman. Kita coba keberuntungan lagi, siapa tahu ada dapat. Tadi hujannya lebat nih, sudah mulai reda. Kita turun lagi, siapa tahu ada dapat. Tuh, nah, masih gerimis, cuma ya masih bisa. Cuma masih bisa. Tuh. Siapa tahu ada dapat nih. Nunggu sampai habis maghrib, biasanya habis maghrib ikannya yang ramai. Masih gerimis. Oke, mantap. Aduh, belum ada dapat. Kawan-kawan, belum ada dapat. Kita mau pulang dulu, istirahat. Soalnya hatinya sudah mau maghrib. Kita mau sholat maghrib dulu. Mungkin habis sholat maghrib atau habis isya kita turun lagi. Oke, lanjut. Oke teman-teman, selamat malam. Karena harinya masih gerimis, jadi kita putuskan tidak cari ikan lagi teman-teman ke sungai yang tadi itu. Masih gerimis, percuma kalau kita merekam, takutnya HP-nya rusak, tidak bisa bikin video lagi. Bapak yang tadi juga sudah naik ke rumah beliau. Kata beliau dingin karena harinya gerimis. Beliau tadi bilang ada dapat satu, tapi kecil, sekitar telapak tangan katanya, ikan sanggang. Gak tahu kalau di tempat lain. Maaf ya teman-teman, saya tidak bisa videokan ikannya. Tapi yang pasti beliau tadi ada dapat satu. Pas hari mau maghrib tadi, kata beliau. Mungkin di lain kesempatan kita cari ikan dengan alat itu lagi, dan mudah-mudahan kalau dapat kita bisa videokan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya bisa bikin video yang lebih bagus daripada ini, doakan ya. Oke, kalau kalian suka jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gelap teman-teman, gelap, masih gerimis. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.